Udang galah atau lebih dikenali dengan panggilan spit biru telah disenaraikan di dalam senarai merah kehidupan yang hampir pupus. Banyak data yang belum dirungkai oleh pengkaji di dalam atau luar negara tentang kitar hidup dan biologinya. Kesukaran mendapatkan udang galah telah melonjakkan harga pasarannya sehingga RM80 sekilogram. Walaupun mahal, ia tetap menjadi buruan penggemar krustasia dan menyumbang kepada kepupusannya. Di sepanjang Sungai Perak, dari Greek sehinggalah ke Teluk Intan, udang galah merupakan spesies asal yang menghuni dasar-dasar sungai dan berkembang biak sehingga sekarang. Biak ya. Nanti kejap. Timbul ekor dia. Udang galah yang biasa dijumpai dan diternak di Malaysia ini adalah daripada spesies Macrobranchium rosobenzi, yang mana udang ini membesar di perairan air tawar dan turun membiak di kawasan air payau yang kita boleh dapati di sungai-sungai, di muara-muara sungai. Kitar hidup semula jadi udang galah terbahagi kepada dua fasa. Pada peringkat rega atau selepas penetasan, kehidupan udang galah akan tertumpu di kawasan air payau atau muara-muara sungai. Amat sukar untuk melihat dengan mata kasar bentuk rega udang galah kerana saiznya yang lebih halus dari biji sawi. Anak-anak udang galah akan menetap di kawasan air payau sehingga ke peringkat juvenil. Fasa kedua kehidupannya pula lebih banyak tertumpu di kawasan air tawar. Pada peringkat pasca rega sehingga dewasa, udang galah amat sensitif kepada cahaya. Udang galah adalah hidupan invertebrata yang mempunyai struktur kerangka luar yang menyokong organ-organ dalaman udang. Spitnya yang besar digunakan untuk mempertahankan diri. Udang galah bernafas melalui insang yang terletak di bahagian bawah badannya. Terdapat 5 pasang kaki di bahagian kepala udang yang membolehkan ia merayap di dasar-dasar sungai. Udang galah daripada spesies Macrobranchium rosobenzi ini mempunyai sifat pemakanan omnivorous ataupun masebar, di mana dia memakan tumbuhan dan juga hidupan yang ada di persekitaran perairan yang didiami. Sebahagian besar penduduk yang mendiami muara Sungai Perak mencari rezeki di sungai. Hashim, anak muda Teluk Intan ini adalah nelayan sungai sepenuh masa. Lebih daripada 20 tahun, Hashim menjadikan udang galah sumber rezekinya. Pasang surut sungai menjadi permainan Hashim dari kecil sehingga sekarang. Udang galah yang diburu adalah dari hidupan akuatik iklim tropika yang menghuni dasar-dasar sungai di kawasan Indo-Pasifik. Kawasan ini merangkumi negara Pakistan, India sehinggalah Indochina, Thailand, Filipina, Malaysia dan Kepulauan Pasifik Selatan. Taburannya yang meluas tidak menghalang spesies ini daripada berhadapan dengan risiko kepupusan. Menurut Hashim, masih mudah untuk mendapatkan udang galah di Sungai Perak, khususnya di Teluk Intan.
Di sini, harga borong sekilogram udang galah adalah RM55. Namun harganya berbeza mengikut kawasan. Di Tanjung Tualang misalnya, harga borong sekilogram udang galah lebih tinggi dari di Teluk Intan. Rizab sungai yang belum terusik dan kawasan komersil yang terhad di sini membolehkan udang galah membiak tanpa tekanan. Selain mencari sendiri udang galah, Hashim turut mengumpul udang galah dari nelayan-nelayan sungai di Teluk Intan untuk dijual kepada peraih yang datang setiap hari. Anak udang adalah umpan yang popular di sini. Udang galah aktif pada waktu pagi, petang dan senja sesuai dengan sifatnya yang sensitif kepada cahaya. Ketika cuaca panas dan limpahan cahaya matahari yang terik, udang galah akan bersembunyi di reba-reba, tunggul kayu dan di kawasan air yang dalam. Udang galah di Malaysia kini semakin berkurangan disebabkan oleh pembangunan dan juga penangkapan tidak terkawal oleh nelayan sungai. Oleh itu, pihak jabatan berperanan membiarkan dan menghasilkan benih udang galah ini untuk dilepaskan sungai bagi program pemulihan semua. Hampir 4 jam memburu speed biru di sungai, Hashim naik ke darat untuk berehat. Hasil yang diperolehi agak lumayan pagi ini. Hanya udang-udang dewasa sahaja yang dibawa pulang. Anak-anak udang dilepaskan semula ke habitat asal. Lebih 2 kilogram udang galah yang diperolehi. Namun hasilnya berbeza setiap kali turun ke sungai. Anggota badan udang galah boleh dibagikan kepada 3 bahagian, iaitu kepala, badan dan ekor. Badan yang bercengkeram dan beruas membantu pergerakan udang-udang ini. Udang jantan mempunyai saiz badan dan speed biru yang lebih besar daripada udang betina. Udang betina pula mempunyai bahagian abdomen yang lebih besar untuk membolehkannya membawa telur. Untuk membesar, udang galah perlu menyalin kulit. Pada peringkat ini, kadar kanibalismenya amat tinggi. Udang galah akan menyerang dan memakan sesama sendiri. Sekiranya mutu air yang rendah serta kurang sumber makanan. Udang betina membawa telur di bahagian bawah badannya. Ukuran diameter bagi telur udang adalah kurang dari 1/64 inci. Tiada musim tertentu bagi pembiakan udang. Ia membiak dan bertelur sepanjang tahun. Udang yang mempunyai telur akan diasingkan dan dihantar ke pusat penetasan udang galah bagi tujuan pembiakan. Pusat penetasan udang galah yang terletak di Setiawan ini adalah satu-satunya pusat seumpamanya di Malaysia. Pusat ini telah ditubuhkan pada tahun 1983. Operasi di sini digerakkan oleh 30 orang pekerja. Berbeza peranannya dengan pusat pengeluaran dan penyelidikan benih udang kebangsaan, aktiviti di pusat ini hanya tertumpu kepada penetasan telur udang galah dan penjagaan rega sehingga ke peringkat juvenil. Objektif penubuhannya adalah untuk menambah stok udang galah
di habitat semula jadi. Secara tidak langsung, usaha ini dapat mengurangkan risiko kepupusan. Usaha pemuliharaan berlangsung sepanjang tahun. Selesai satu pusingan menghasilkan benih induk-induk udang galah yang mempunyai telur yang telah matang, akan dibawa ke sini untuk pusingan seterusnya. Pusat peretasan udang galah ini berfungsi untuk mengeluarkan benih udang galah yang mana sebahagian daripadanya dibekalkan kepada peternak-peternak secara percuma di bawah dasar bekalan baru ikan dan sebahagiannya dilepaskan ke sungai-sungai untuk program pemulihan sumber. Di pusat ini, induk udang galah yang telah mempunyai telur yang matang akan ditempatkan di dalam tangki-tangki khas. Induk betina dibekalkan oleh nelayan-nelayan tempatan. Sehingga kini, usaha menghasilkan induk yang diternak masih di peringkat kajian. Telur yang berwarna kuning kecoklatan lazimnya akan menetas dalam tempoh kurang dari seminggu. Rega halus yang hanyut mengikut olakan air akan diasingkan di dalam tangki berasingan. Dalam asuhan udang galah, terdapat 11 peringkat pembesaran sebelum ianya bertukar menjadi benih. Dan daripada benih, udang galah bertukar menjadi udang dewasa dalam tempoh 6 ke 8 bulan. Rega pada peringkat awal penetasan mempunyai keupayaan berenang yang amat terhad. Ia bergerak secara mengundur. Di habitat semula jadi, rega akan hanyut mengikut arus di kawasan muara sungai. Sebahagian besar daripadanya akan menjadi plankton di lautan. Selepas peringkat awal ini, rega akan melalui 6 peringkat pembesaran dalam 2 tahap perkembangan. Tahap perkembangan pertama, bahagian abdomen dan mulut akan terbentuk. Dan tahap perkembangan kedua pula, bahagian kaki dan speednya akan sempurna. Pusat ini juga berfungsi sebagai pusat pengembangan di mana kami menyediakan perkhidmatan nasihat kepada peternak berkaitan dengan pembenihan udang galah. Ramai usahawan akuatik telah dilatih oleh pusat ini, tetapi hanya segelintir sahaja yang kekal menghasilkan benih udang galah. Tanpa kesungguhan dan modal pusingan yang besar, sukar untuk berjaya dalam bidang ini. Kastad telur adalah makanan utama rega udang galah, terutamanya apabila mencapai usia 2 minggu. Sebelum berusia 2 minggu, rega udang galah diberi makan mikroorganisma halus yang dikenali sebagai artemia. Sama seperti artemia, kastad telur akan diberi 2 kali sehari, iaitu pada waktu pagi dan petang. Selepas 30 hari, rega udang galah akan bertukar menjadi pasca larva. Ciri-ciri utama pasca larva ialah apabila anak udang galah mula berenang ke hadapan dan melekat di dinding-dinding tangki. Benih udang galah yang telah cukup matang untuk diedarkan berukuran di antara 1.5 cm ke 2 cm dan mempunyai berat kira-kira 0.01 gram. Pada peringkat juvenil, potensi udang galah untuk terus hidup lebih cerah berbanding ketika di peringkat rega dan pasca larva. Di habitat semula jadi, ancaman dari pemangsa yang lebih besar, manusia dan perubahan ekosistem yang mendadak merupakan halangan yang perlu ditempuhi oleh anak udang galah dalam tempoh 6 ke 8 bulan sebelum matang dan membiak. Di peringkat juvenil juga, rupa dan bentuk anak udang kelihatan sama seperti udang dewasa. Rostrum atau tanduk keras di bahagian kepalanya juga akan bertambah panjang. Rostrum ini berfungsi sebagai mekanisme pertahanan diri dari pemangsa. Apabila udang galah matang, ia akan bergerak ke kawasan air yang dalam menuju ke muara. Ia akan tinggal di situ beberapa bulan sebelum menetaskan telur.
Udang galah mempunyai kitar hidup yang kompleks di mana udang galah membesar di hulu sungai dan turun ke hilir sungai, iaitu di muara-muara sungai, untuk bertelur dan menetaskan telur. Untuk memastikan survival udang galah, bukan hanya sungai yang perlu dilestarikan. Kawasan muara sungai yang lazimnya dijadikan pusat aktiviti perkapalan dan ekonomi perlu diselia dengan sebaik-baiknya bagi meminimumkan perubahan ekosistem yang menggugat kesinambungan kitar hidup udang galah dan hidupan akuatik yang lain. Udang galah tidak akan menetap lama di satu-satu kawasan. Habitatnya sentiasa berubah, terutamanya di peringkat rega, pasca lava dan dewasa. Udang galah bermigrasi untuk mencari habitat yang sesuai dengan tahap pembesarannya. Ia menjadi satu keperluan biologi untuk terus hidup dan berkembang. Di semenanjung Malaysia, Sungai Setiu, Sungai Pahang, Mua dan Rompin merupakan habitat udang galah yang cukup terkenal. Sungai-sungai ini menjadi tumpuan pengail, pemborong, pengusaha restoran dan individu perseorangan untuk mendapatkan bekalan udang galah. Di Perak, Teluk Intan cukup terkenal dengan kekayaan spesies akuatik yang mempunyai sepasang spit biru. Tiada musim yang spesifik untuk memburu udang galah. Nelayan di sungai ini mencari udang galah sepanjang tahun. Lazimnya, hanya udang galah dewasa yang berukuran sekitar 5 ke 8 inci menjadi buruan pemancing. Ada yang mencapai berat sehingga 500 gram seekor. Setiap ekor udang galah betina yang matang bertelur sebanyak 5 kali dalam setahun. Dianggarkan sebanyak 10 ke 50 ribu telur akan dibawa oleh induk betina. Tidak semua rega yang menetas akan dapat bertahan sehingga dewasa. Udang yang dewasa dan telah matang pula berhadapan dengan risiko ditangkap manusia. Nelayan sungai seperti Hashim bergantung sumber pendapatan kepada hasil jualan udang galah. Mereka juga khawatir populasi udang galah akan berkurangan pada masa akan datang. Permintaan pasaran terutamanya daripada pemborong dan pengusaha restoran sentiasa meningkat. Ada masanya Hashim tidak dapat memenuhi semua permintaan pelanggan kerana bekalan udang yang sedikit pada waktu-waktu tertentu. Beliau terpaksa memberikan keutamaan kepada pemborong tetap yang datang setiap hari. Oleh sebab itu, Jabatan Perikanan giat memberi galakan kepada pengusaha benih dan penternak udang galah bagi mengimbangi permintaan pasaran sekaligus mengurangkan tekanan terhadap udang galah yang hidup di habitat semula jadi.